Loh, cepetan dong. Cepetan apa? Yuk, cabut. Gua udah ready buat nih. Let's go. Buka, kacamata buka. Nah, apa sih emangnya mau pakai beginian? Udah, enggak pantas. Udah. Udah yuk. Oh iya, hari ini kita akan nonton bareng dengan tim RRQ. Let's go! Halo Sobari Paypal. Nah, ketemu lagi sama gue Pulung. Hari ini kita itu mau ngapain ya? Coba lihat suasananya. Bioskop, benar. Kita udah ada di XX1 Senayan City. Sebenarnya tadi tuh gue lagi tidur enak banget tidur, mendadak dapet tugas mulia dari Revival TV. Kalau hari ini tuh kita harus menonton salah satu film karya anak bangsa. Filmnya apa? Perempuan Tanah Jahanam. Tapi kita nggak nonton sendirian karena kita akan nonton bareng RRQ Rio. Gimana keseruannya? Ikutin terus. Dan nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng mereka. Oke, yuk. Sobari Paypal, jadi hari ini tanggal 21 apa coba? Oktober. 21 apa? 21 Oktober. 21 Oktober. Kita itu tadi habis nonton bareng film Perempuan Tanah Jahanam. Tapi bareng siapa? Nah, bareng siapa ini yang spesial nih? Mereka baru pulang dari Taichung, bawa nama Indonesia. Tahu siapa? Tahu siapa? Ini dia. Yo, kita bareng RRQ Rio yang kemarin itu udah berjuang membawa nama Indonesia dan alhamdulillah 5 tim Indonesia jebol ke Thailand untuk pelaksanaan grand final ya, grand final PMCO gimana? Dan kebenaran hari ini warung ulang tahun, ucapin dulu. Happy birthday warung ya, happy birthday warung. Semoga apapun yang terbaik bisa ambil antum ya. Amin. Bagus. Gimana film tadi gimana? Perempuan Tanah Jahanam. Seru. Bagus ya, serem ya. Tapi banyak kayak gimana? Gitu. Dikit-dikit gini. Kan kita gilu ya. Tapi udahlah, kita nggak ngebahas itu, tapi ngebahas gimana teman-teman dari RRQ Rio persiapannya untuk ke grand final besok. Bagaimana? Siapa nih kapten kah yang jawab? Ya. Nah, silakan kita tunggu nih jawaban kaptennya. Siapnya persiapannya masih siap ya, pasti latihan lagi lah. Lagi ngeliatin rotasi orang lagi lah. Pastinya gameplay beda, rotasinya pasti berubah-ubah juga ya. Memang mapnya seperti itu aja. Oh, iya. Tapi banyak cara yang bisa dilakukan dan banyak eksperimen yang bisa dilakukan ya. Dan Rio sendiri udah siap untuk itu semua. Siap lah ya pastinya. Terus satu lagi nih, kira-kira dari RRQ Rio nih kita tanya satu-satu dari drone. Pesaing yang sangat kuat. Pesaing sangat kuat ya, Illuminate, dari Bob. Saya ini semua berat ya. Ya. Semua kan bisa main. Paling berat sih karena rotasi kami dekat. Ya. Itu Illuminate. Illuminate, oke lanjut. Illuminate 3 untuk Illuminate. Apa yang terjadi dengan Illuminate? Ada mata di sana ya. Oke, dari luar sendiri. Sama. Oke. Empat suara untuk Illuminate. Patut diwaspadai. Mudah-mudahan kelima tim Indonesia bisa menjegal pergerakan dari Illuminate ya. Kalau kita mah doanya pasti yang terbaik untuk tim Indonesia. Kelima tim Indonesia fit. Harus baik. Oh iya. Baiklah kalau begitu nih gini aja. Tadi tuh kita pengen ngobrol-ngobrol sama Pak Ape ya. Mumpung ada Pak Ape juga tadi, tapi sepertinya Pak Ape udah enggak ada. Ya udahlah, tapi makasih ya cuy ya udah nyempatin waktunya ya. Dan hari ini kita udah seru-seruan bareng nonton sama RRQ Rio. Dan kita doakan bareng-bareng mudah mereka besok bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Amin. Dan tetap ngebanggain Indonesia di dunia e-sport yang khususnya PUBG Mobile. Oke.